Tangerang aku ni adalah gasket dan kebiasaannya gasket ni dia terletak di antara blok dengan head lah, head engine. Dan benda ni fungsinya adalah untuk joinkan antara head dengan blok tu. Dia nak elakkan leakage daripada luar atau dalam engine lah. Dan kalau korang nampak yang macam ada lubang-lubang tengah-tengah ni, salah satunya adalah laluan coolant. Dan kalau korang nak tahu, gasket ni ada dua jenis, satu carbon dan satu lagi metal. Metal ni yang bestnya, dia boleh adjust compression dan kebiasaannya lagi tahan panas lah. Nak dibandingkan dengan carbon, carbon ni sesuai lah untuk kereta standard, korang boleh pakai lah. Tapi kalau korang dah upgrade kau-kau tu, better korang pakai lah, cari metal gasket ni, lagi-lagi yang tebu tu. Okay, dan aku nak beritahu yang tanda-tanda, salah satu tanda gasket korang benda tak cun lah. Salah satunya adalah bila korang punya exhaust tu keluar asap putih. Okay, lepas tu yang kedua adalah bila korang punya air cooler tu tiba-tiba lesap. Aku dah check, tak ada bocor, radiator tak ada bocor, lesap juga. Maknanya itu salah satu tanda gasket korang yang dah tak hidup. Dan yang ketiga adalah korang boleh tengok korang punya apa, batang minyak hitam tu. Dan ataupun buka cap engine, korang boleh nampak lah yang korang punya minyak hitam tu dah jadi warna ke susu-susu lah. Dia dah jadi, dah bukan minyak, warna minyak hitam. Dan yang lain, engine korang senang overheat dan korang akan perasan power kereta korang hilang. Dan orang kata compression memang loss lah. Korang punya idle pun jadi kasar. Lepas tu misfire, lambat nak start. Dan memang power confirm drop. So siapa yang berminat untuk dapatkan gasket, jangan lupa kita ada brand Komitik dan kita juga ada brand engine lah daripada kilang lah, yang brand-brand tertentu. So jangan lupa roger kami.